Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, Senin berkah untuk kita semua ya. Alhamdulillah ada kabar bahagia dari Ayah Kejora, di mana donasi dari Lesti Lovers Indonesia sudah sampai di Cianjur. Sekarang Ayah Kejora dan Baby Indi serta Lesti Lovers sudah berada di Cianjur dan donasi sudah diberikan kepada korban gempa di Cianjur ya, Masya Allah. Semoga berkat terus rezekinya, amin. Kemudian untuk kabar berikutnya nih, ada unggahan langsung dari Nitnot ya, dimana Bunda Van Leslar memperlihatkan barang yang akan didonasikan untuk korban gempa ya. Dan pastinya Gus Rofi juga salut dengan Lesti Kejora. Walaupun tak turun langsung, tapi banyak sekali para fan Leslar lovers yang sudah turun langsung ke Cianjur ya untuk memberikan bantuan. Bahkan Lesti Kejora pun secara pribadi memberikan bantuan kepada korban gempa. Kemudian juga nih para sahabat, banyak sekali yang DM sama Mimin karena kekurangan vitamin. Diunggah di instastory-nya Bunda Lesti, ternyata endorse lagi ya para sahabat. Namun gak apa-apa deh, endorse-nya cute banget. Endorse bareng suami tercinta emang bahagia ya. Kemudian di sini juga Bunda Lesti Kejora mengunggah bahwa Bunda Lesti Kejora ini selain endorse, Bunda Lesti Kejora sangat memprioritaskan donasi untuk bencana gempa di Cianjur ya. Bahkan ada komentar nih dari akun @rosalislar, sabar ya untuk para fans, semoga nanti ada vitamin dari mereka berdua. Karena di sini fokus untuk donasi dulu, nanti bakal ada vitamin, sabar saja ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ini ada kabar dari Brownies ya, di mana Brownies mengundang Kesia Ratuliu, di mana Kesia Ratuliu ini adalah sahabat dari Lesti Kejora. Bahkan Ruben Onsu pun memberikan pertanyaan kepada Kesia Ratuliu, awal kalian bisa dekat dengan Lesti, Kesia bisa dekat dengan Lesti Kejora awalnya bagaimana katanya ya, sampai sedekat ini Kesia dan Lesti sahabat sejati. Nah awalnya Kesia Ratuliu ini mengenal Lesti Kejora karena mertuanya sangat ngefans banget sama Lesti Kejora. Bahkan saat pernikahan Kesia, Lesti diundang secara langsung, secara pribadi ya. Bahkan Bunda Lesti Kejora pun langsung memberikan kejutan kepada mertuanya Kesia Ratuliu. Masya Allah, ini orang baik kata Kesia ya. Padahal aku itu baru kenal dan mertua aku ngefans banget. Ternyata memang Lesti Kejora ini responnya baik saat aku minta Lesti Kejora hadir di acara pernikahan Kesia. Masya Allah, sontak mertuanya Kesia Ratuliu bahagia banget bisa dipertemukan dengan Lesti Kejora. So, Lesti Kejora adalah idola dari mertuanya Kesia Ratuliu. Teringat sama neneknya Cut Shiva juga,
suka banget sama Dede, neneknya Tasya Kamila, kemudian ibunya Teh Ocha, mamanya Rizky Febian, dan banyak sekali, Masya Allah ya. Kemudian di sini juga ada komentar, memang Lesti Kejora ini mempunyai akhlak yang baik kepada siapapun. Bintang Kejora selalu bersinar untuk siapapun ya. Dan ini merupakan nilai plus untuk Lesti Kejora karena mempunyai attitude dan akhlak yang luar biasa. Nah, untuk para sahabat semuanya, jangan lupa nih untuk selalu mendukung Lesti Kejora ya. Dan alhamdulillah kabar baik dari RCTI kalau Lesti Kejora ini unggul ya di nominasi Single of the Year. Sudah tembus 9 juta lebih ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora borong piala di IMA Award 2022. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.